Akibat alami sakit, seorang jamaah haji asal Kabupaten Merangin gagal berangkat haji pada tahun ini. Pada tahun 2023, sebanyak 347 orang jamaah haji berasal dari Kabupaten Merangin. Keberangkatan para jemaah haji asal Merangin dibagi dalam dua kloter. Untuk kloter pertama diberangkatkan 167 orang, sedangkan untuk kloter kedua sebanyak 180 orang. Ada satu orang jemaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah hajinya tahun ini dikarenakan sakit. Ini ada nggak jemaah haji kita yang tidak berangkat, Pak? Ada, yang dari kloter 21, kloter 20 ada yang tidak berangkat. Satu orang dalam kondisi jemaah, tapi tetap berangkat ke belakangan. Tapi ditunda berarti, Pak? Ditunda berangkat ke kloter belakangan. Nah, kloter 20. Untuk jemaah yang paling tua, Pak? Kira? Paling tua itu umur 84 tahun. Dari Muara Panco. Yang paling muda kloter 20 umur 22 tahun dari Pulau Rengas. Seluruh jamaah haji asal Merangin tahun 2023 ini nantinya akan bergabung dengan jamaah haji yang ada di Provinsi Jambi untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah.